Halo semuanya, selamat datang di channel saya Gadget Max. Kali ini saya akan unboxing HP murah lagi dengan harga 600 ribuan bisa main 4G tanpa lag dan panas tentunya. Penasaran seperti apa HP Fujitsu F05J ini? Mari kita unboxing saja. Ini saya beli di Bukalapak dengan harga 600 ribuan ya, bukan 500 ribuan. Kalau 500 ribuan tuh versi F03H. Hampir sama aku speknya. Kalau ini F05J. Ini saya beli 600 ribuan. Nah, ini HP-HP yang saya beli sebelumnya harganya murah-murah, cuma bisa unboxing mahal lagi. Saya beli di Legend Ponsel. Oke. Ini speknya lumayan oke ya. Seperti biasa, kalau lagi unboxing silakan tekan tombol lonceng dan tombol subscribe untuk mendukung channel Gadget Max. Oke. Push. Mantap. Ini dia handphonenya si merah merona, keren. Oke, ada fokusnya. Wow. Mantap bukan? Kita cek dulu tombol-tombolnya. Di sebelah kanan terdapat tombol volume untuk naikin dan turunin. Di sini dan ini nggak ada teksturnya ya. Dan ini bahannya metal. Oh, mantap ya, harga HP 500 ribuan. Dan ini ada tombol power. Di bagian atasnya terdapat antena. Oke. Dan di bagian atas ini ada lubang jack audio 3,5 mm. Dan di sebelah kiri terdapat slot SIM. Udah hidup. Nggak kesengaja hidup ya. Dan di sini ada slot SIM. Ini sudah dukung 4G tentunya. Ini dia nano SIM. Dan di sebelah kirinya terdapat loadout micro SD. Ini kondisinya mulus ya, cuma terdapat dan di bagian atas ini. Oh, maaf. Nah, ini dan di bagian atas ini aja dannya, di bagian atas dannya. Terus sebelah kiri dan kanannya mulus. Di bagian bawahnya terdapat lubang untuk charger dan untuk strap tali. Dan ini ada garansi. Kita lihat wih, ini garis antenanya keren. Ini bagian belakangnya hampir kayak Sony Xperia ya. Kalau saya beli Sony Xperia tuh takutnya dapat barang yang repabis ya. Kalau seperti Fujitsu RAW ini jarang sih yang ada repabisnya. Dan bahan belakangnya ini seperti kaca ya, cuma ini plastik bahannya. Ada kamera 13 megapiksel dan LED plus. Oke, dan ada tulisan arrow sini. Keren kalau di sini ini arrow. Oke. Dan bagian depannya layar ini 5 inch dan Docomo. Nah, ini versi Docomo. Dan kamera depannya 5 megapiksel. HP ini keluaran tahun 2017 ya. Jadi nggak tua-tua amat ya. Kita setting-setting dulu. Saya setting game sama setting device info biar unboxingnya lebih joss lah. Oke, ini HP-nya sudah saya hidupkan dan saya setting beberapa aplikasi seperti install PUBG karena ini permintaannya dan device info Huawei. Dan ini tampilan dari
home screen-nya yang seperti ini. Hampir semua HP Fujitsu pasti seperti ini ya. Mengapa saya milih Fujitsu F05G ini? Karena desainnya yang kece ya. Jadi tertarik saya beli dan harga cuma 600 ribuan. Dan dia menggunakan Snapdragon 410 yang nggak begitu panas. Oke. Ini dia masih nugget. Sip. Kita langsung saja ke device info. Ini dia menggunakan Snapdragon 410 yang jadi ini performanya nggak begitu bagus, tapi untuk main game dan sosial media itu nggak panas ya, ketimbang adik-adiknya seperti F04G itu panas ya. Snapdragon 800 itu pokoknya panas lah, kalau Snapdragon 400 ya agak mendingan dikit. Ya F05G RAM-nya 2 GB, memorinya menggunakan Samsung 16 GB, OS-nya masih di Nugget dan ini bisa diupdate. Japans. Oke. Ini RAM-nya. Ya, sisa RAM-nya 1 GB. Dari pemakaian 2 GB ya. Dan internal storage-nya ini kedeteksi gini, nanti coba saya upgrade untuk software-nya, moga-moga dia ada di 16 GB. Ini kameranya 12 MP, 13 MP bagian belakang. Dan bagian depannya 5 MP. Baterainya nggak begitu terlalu berharap ya, cuma 2500 mAh, jadi ya segitulah. Tapi untuk Snapdragon 410 baterai segini sih masih oke lah. Kita coba tes speakernya, ada YouTube nggak ya? Ini nggak ada YouTube. Terus pas main game saya tes di galeri. Nggak ada. Kita tes kamera aja langsung. Ini kamera belakangnya 13 MP. Dan untuk settingan kameranya cuma ada seperti ini. Kita picture size nya kita ganti ke 13 MP. Ya, settingannya sini aja. Kita tes kameranya. Ada bunga. Untuk take gambarnya cepet dan hasilnya itu dilihat di kamera itu nggak begitu jelek-jelek amat ya, hijaunya masih kena. Kita coba tes yang ini. Hasilnya seperti ini. Detail warnanya saya akui top ya. Tuh harga 600 ribuan saya jamin mantep lah. Kita tes kamera depannya. Kamera depannya untuk video call masih oke lah ya. Hasilnya di low light ya lumayan, nggak bikin kecewa pokoknya. Kita tes videonya apakah dia autofocusnya mantep ya. Oke, ini video kemana ini. Oke, kita video kan
Octopukusnya main oke. Lebih kelihatan ya. Mantap lah pokoknya. Soalnya kita tes gaming. Ini kamera sudah. Ini YouTube-nya hilang karena saya sudah menginstal sih kayak. Kok hilang ya aplikasi YouTube-nya ini apa? Entahlah, saya install lagi untuk YouTube-nya. Kita tes PUBG aja langsung. Kita keluarin dulu aplikasinya biar RAM-nya nggak cekap. Oke. Kita langsung aja tes karena ini wajib ya. Biar nggak dua kali tes. Jadi langsung aja. Ini sudah masuk ke gamenya. Kita saya setting di balance dan frame rate-nya di medium. Untuk style-nya di soft. Oke, ini standar, adjustment disable. Oke, kita mulai start ya. Untuk berapa menit main belum terasa panas ya, masih lancar-lancar banget. Ini atraksi lagi naik motor. Mungkin sekian dulu ya videonya. Menurut saya sih dengan harga 600 ribuan worth it banget belinya. Dan ini saya dapatnya yang lecet ya, dan bagian atas dan bagian bawah sini. Ya nama juga HP bekas. Tapi secara performa dari Snapdragon 410 ini masih bisa diadu, apalagi dengan main Mobile Legend kayaknya lancar deh. Dan saya belum merasa panas di sini. Biasanya kalau main di api dokumu tuh panasnya masih panas banget. Apalagi yang seri Snapdragon 800-an. Oke, okay. Sekian dulu video dari Gadget Max. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini dan tekan tombol loncengnya ya agar dapat informasi gadget murah dan unik lainnya. Terima kasih sudah nonton. Sayonara, see you.